Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa AG. Keduanya tiba dengan menggunakan mobil Polda Metro Jaya. Mario Dandi hadir dengan menggunakan baju tahanan berwarna orange. Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menjerat AG dengan dakwaan primair pasal penganiayaan terencana, pasal 353 ayat 2, KUHP Junto pasal 55 ayat 1, ke 1 KUHP. Baik Mario atau Shane hanya mengangguk-angguk saat ditanya kesiapan menjalani pemeriksaan hari ini. Shane masih terus menunduk sedangkan Mario hanya tersenyum. Sehari sebelumnya, kejaksaan sudah menjadwalkan agenda pemeriksaan 10 saksi, termasuk Mario, Shane, dan Amanda. Selain itu, ada 4 orang ahli lainnya yang juga akan dihadirkan.